Assalamualaikum, udah tau kan? 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bia. Fathia Bia's channel. Dan kali ini aku ditemenin oleh orang yang spesial, satu-satunya adik ketiga aku. Ya iyalah. Gimana sih? Ini perkenalkan adik aku yang ketiga. Maksudnya urutannya keempat, tapi adik aku yang ketiga. Ngerti gak sih? Ngerti. Namanya siapa? Namanya Ica. Namanya Ica. Kok malu sih, tadi udah heboh. Iya deh, namanya Ica. Nah, namanya Ica. Nah sekarang, karena kita lagi gak ngapa-ngapain, udah malam juga sih, udah jam berapa? Udah jam 11 malam, kurang 5 menit. Tapi di belakang kita ini ada belanjaan dia. No! Jadi di sini tuh aku punya konten namanya BBB, Ca. BBB itu belajar bersama Bia, Bia bukain belanjaan, Bia bukain bungkusan, dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang BBB-nya adalah Bia bukain bungkusan. Kalau Bia bukain bungkusan itu berarti barang-barang yang dikasih ke aku, baik endorse maupun yang emang dikirimin ke aku gitu. Atau ada beberapa yang aku beli sendiri juga sih. And yeah, without further ado, let's go and let's jump right in. Pertama-tama terima kasih dulu aku ucapkan kepada semua yang udah memberikan ini. Aku gak punya kata-kata yang pantas selain terima kasih. Oke, ini aku mau bukain apa ya, mau ngasih tau belanjaan yang aku beli dulu deh, sedikit aja. Belum semuanya, belum yang aku beli pas dari Eropa kemarin. Ini masih yang pas dibeli di Jakarta. Yang pertama itu adalah ini. Ini Maybelline Baby Skin yang warnanya pink, yang instant pink transformer, Cak. Jadi bisa. Goyang lagi. Jadi ini tuh Bye Bye Dull Skin Hello Pink Baby Skin Instantly. Jadi itu yang ada yang biru juga, Cak. Tapi kalau yang biru itu buat nutupin pori-pori, kalau ini bikin kayak glowing gitu. Yang biru, kamu bikin jadi kering jadinya kan? Terus aku beli ini 3 lipstick. Aduh ini juga masih dicobain satu-satu. Jadi warnanya sama semua coba? Beda. Sunti itu warnanya sama semua. Beda, ini namanya Bombshell Alur sama Regal. Mereknya dari Matte for Lipstick, Cak. Bagusan ini liat lucu banget. Coba baca dong, itu dari apa? Droplet Makeup Blender. Dari apa mereknya? Miniso. Dari Miniso, akhirnya aku beli dapet. Dibagi satu bro. Boleh. Buat apa? Coba buka aja. Itu kayak beauty blender tau kan, cuman itu kecil, jadi bisa lebih preset kayak buat di bawah mata, di hidung, kayak kok di bagian-bagian yang kecil gitu loh. Nih, 3 lipstick. Ini kayak squishy deh. Emang? Kalau dipegang kayak squishy banget, cair banget. Monggo, diambil. Hahaha, kamu mau yang mana? Warna apa? Aku mau warna pink. Iya dah, Ica lagi suka pink katanya sekarang. Nih ada 3 warna, cakep-cakep tuh, beda-beda kan liat deh. Mirip. Beda. Aduh. Mirip. Yang atas ini Bombshell Alur sama yang bawah ini Regal. Warnanya cakep banget, teksturnya kayaknya oke, tapi belum dicoba di bibir, jadi nanti kita coba dulu. Terus selanjutnya aku dikirim sama online shop kebanggaan aku, bukan kebanggaan sih, favorit aku. Sebenarnya aku udah beli dari dia itu udah dari dulu banget sebelum dia seterkenal sekarang. Dari Iva Biote. Dan alhamdulillah akhirnya dia notice kalau aku suka beli di dia. Akhirnya dia ngirimin aku 2 barang dari Beauty Creations. Ini yang Kali Set sama yang apa tulisannya? Kali Glow. Kali Glow. Ini kayak versi Beauty Creation yang terbaru. Itu kayak face palette, coba dikasih unjuk. Oh, cakep banget warnanya. Ditutupin kacanya. Oh. Nah, tuh itu face palette-nya. Ada highlighter, bronze. Oh crap. Oh my god. I'm sorry. It's okay. Coba kasih lihat. Oh, untung belum dibuka kacanya, apa namanya plastiknya, tapi ini udah keluar dari tempatnya gitu. My bad. Oke, enggak kok. Terus yang ini yang warnanya jadi lebih ke pink-pink gitu. Aku mau swatch sedikit lah. Dan aku udah tahu kalau Beauty Creation itu bakal bagus, jadi tuh. Ya enggak sih, Cak? Enggak ngerti. Tuh lihat tuh lumayan banget. Bedanya apa sih? Tuh. Makanan tempatnya. Next. Keren ya tempatnya, kayak Hawaii-Hawaii gitu. Aku beli pas lagi ada di JDC. Itu adalah ini di Vivere Interior, tau gak Vivere? Tau. Vivere tempat kayak interior-interior gitu. Terus aku beli ini, ada itu kayak parfum. Dia kalau nunjukin gini? Gini, iya. Depannya jangan ditutupin. Oh iya. Ini juga enak kan Magnolia? Aku dua-duanya ini yang paling enak. Oh 78.000 buat di parfum ruangan, lumayan banget. Ini buat ruangan? Iya. Kira parfum? Bukan. Coba disemprot dikit. Kenapa kepencet segitu kayak met? Bunyinya. Jadi kalau mau beli di JDC lantai 6, aku rekomend banget ini. Oke, lanjut nih, kita bukain yang di sini. Kamu yang pilih deh duluan yang mana? Dadah. Oh, kerudung bebek. Dari siapa itu tulisannya?
dari pengirim Manda Arts UI 9. Oh, dari teman aku namanya Manda, dia bikin online shop, namanya apa online shopnya? Tarta.hijab. Legging dan hijab. Dapat legging dan hijab. Leggingnya warna abu-abu. Abu tua. Kayak gini kok dia tahu ya ukurannya gede ya. Kayak ini ukurannya aku muat deh. Lucu loh dari kuas kaki bayinya. Oh gitu. Dia yang buat sholat itu loh, Cak, yang bisa nutupin semua kaki. Iya. Gimana emang caranya gimana sih nanti gini gitu? Iya, benar-benar. Jadi nanti kok bisa mundur tinggal tinggal dicopot. Sama kerudungnya. Oh, ini kerudungan segi empat biasa. Aduh, aku tuh minta maaf banget ya. Aku tuh enggak tahu deh ini bahannya apa. Aku suka enggak tahu, Cak. Coba dong kamu pakai dong, pengen lihat. Enggak mau. Please. Enggak. Dia di sini aku pakai. Bahannya sih agak licin ya, tapi enak sih. Tuh, kayak gini. Apa ya? Assalamualaikum. Bagus juga sih ini kalau bikin kayak panjang gitu. Wehehe, sekarang dia mau buka yang ini nih. Coba lihat. Urban Decay. Enggak kelihatan. Asik. Ayo kita buka Urban Decay. Tara! Yeah! Aku udah enggak sabar banget dari Urban Decay. Aku tuh paling enggak sabar salah satunya. Berantakan, Cak. Untung ini ya bukan yang bukan apa? Yang kertas-kertas yang berantakan. Ini kibirnya udah banyak banget deh. Yes! Akhirnya aku dapat ini All Nighter Pollution Protection Environmental Defense Makeup Setting Spray. Panjang banget. Gak sedikit sih. Wuh, terus dapat yang rebound. Oh my god. Oke, kita buka. Jadi waktu itu aku sempet ya numpang makeupan di counternya Urban Decay. So aku nyobain ini, bagus banget rebound. Kayak buat ini loh, Cak, nih, collagen infused complexion. Biar apa? Biar jadi satu gitu kulitnya. Biar banget gitu. Terus sampai ini, terus. Terus. Akhirnya ya Allah, aku suka. Ya Allah, aku ini waktu itu aku coba bagus banget rebound. Thank you. Aduh, man, aku udah pengen banget udah lama. Thank you banget Urban Decay, I love you. Mwah. Apalagi aku dikasih ini juga. Guys, sebenarnya kan Katia kan yang paling tua ya. Cuman kayaknya tingkahnya kayak anak yang kelima deh. It's okay, it's cute. Bikin suasana lebih seru. Tau gak sih, Cah, ini bagus banget. Aku pernah nyoba. Apa? Ini shift. Ini namanya shape shifter. Cream sama powder. Oh my god. Buat ngantar pipi biar kurus. Next. Pasti disimpen aja. Dipake. Ini udah aku buang ke bungkusnya biar langsung dipake nih. Tada. Ya Allah, alhamdulillah, Cak. Dapat rehab makeup prep. Apa itu? Hot Spring Hydrating Gel. Ini tuh kayak moisturizer buat melembabkan kulit. Cium dong, wanginya enak banget. Terus teksturnya enak banget. Kayak lem uhu. Iya, yeah. Dari mana tuh? Dari Serba. Dari Serbada21. Maksudnya Serba ada kali ya, tapi digabung gitu. Aku bukain satu deh, biar cepet ya. Iya. Ini kita buka, dia buka dulu. Iya, makanya kamu buka. Kita review. Warnanya. Oh my god. Lihat, kayaknya aku tahu dia apa. Itu lampu. Jadi waktu itu ada si Serbada ini ngirim apa foto, lalu dia mau ngasih aku kesukaan dia warnanya hijau. Itu dibuka. Nah, dan dinding aja hijau. Of course. Aku tuh kalau bukain ginian tuh kayak seneng banget, tau, Cak, ngerti gak sih? Kayak dapet hadiah mulu, ngerti gak? Iya. Kamu seneng gak kalau jadi aku? Seneng lah. Lucu banget sih, sumpah. Buat apa aja? Lucu banget. Ini tinggal di, udah di lampunya. Ada surat cinta. Baca. Semoga kakak suka dengan tumbler lamp dari kami. Salam Daibia. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan kami. Mohon beri kritik dan saran ya, Kak, agar bisnis all shop at Serbada 21 ini makin berkembang. Amin. Oke, mungkin ngasihnya lain kali dua ya buat saya. Lihat dulu, Cak. Bima tau aja. Lucu banget. Ini kalau saya ambil gak apa-apa nih? Saya ambil. Aku ambil. Ntar ini aja minta lagi yang orang yang lain, ada banyak macam ya. Ini dari F Good Baby Perfume. Oke, dari namanya aku udah tahu nih apaan. Parfum Sweet Salt. Bener enggak? Oh my god, bener. Lucu banget. Waktu itu dia juga bilang katanya mau ngirimin parfum Sweet Salt. Wanginya katanya sweet salt banget. Aku tuh pernah ngeliat ini di Instastory siapa ya? Rachel atau siapa gitu. Terus aku ngerasa aku lucu banget, aku mau. Ada yang mau ngasih. Gemes banget. Mirip banget sama kayak Sweet Sal. Ini kayak bedak. Kayak bedak bayi Sweet Sal. Beneran. Ya ampun, bener-bener kayak bayi. Mau lagi dong, kirimin buat aku. Tuh, Sweet Baby Perfume. Gak apa-apa, ini aku ambil aja. Iya. Oke. Dari Mahira.beauty.
Oh, I see. Kalau ini, kamu panjang amat kertasnya. Oh, kira-kira tulisan. Ini kira-kira tulisan dari aku buat aku juga. Banyak ini ternyata ini caranya. Oh, ini masker. Masker green tea, peel off mask. Ini untuk antioksidan dan mencerahkan kulit. Terus ada Himalayan pink salt. Terus ini ada toner apple vinegar. Sama ada ininya, DIY buat makenya. Mau nyoba gak, Cak? Enggak. Cobain nanti aja kali ya. Ini banyak banget masalah ini. Sorry. Nanti videonya 3 jam. Gak apa-apa, mereka seneng kok. Mau sampai 10 jam, udah. Gak sekolah, juga ngantor dong aku. Emang tadi ngantor? Enggak. Ketahuan. Iya, orang aku jam berapa masuk masih di sini. Oke, next. Udah dibuka belum? Dah. Dari mana? Kleura Waterproof Facial Clean Machine. Mana dia mau? Iya, aku inget. Ini mana dia lihat? Iya, lupa. Ini yang ngirimin ini sih apa bisa baca pikiran dia banget sih. Iya, aku baru inget dia pernah ngabarin aku katanya mau ngirimin. Aku tinggal milih warnanya, 3 warna, pink, biru, ini atau hitam. Cuman hitam kan biasa banget, udah akhirnya beli biru deh. Iya, kemarin dia apa Bill lihat dari ini kata dia. Ya kan gitu ya. Ntar dia geter-geter gitu loh. Kok lucu banget? Pecah-pecah deh. Oh, biru. Geter enggak? Oh, tapi diginin sendiri. Iya. Oh. Ini jadi kayak dupesnya dari Oreo Luna, cuman ini harganya murah. Ntar aku kasih tahu dari Kleura. Ih, ampun gemes banget. Dah. Tadi kasih aku langsung kayak ini bukan yang mau beli. Terus ngecharge-nya pakai ini doang nih, ada dari sananya udah ada isinya, udah kayak gini. Emang dia bisa enggak bersihin kayak gini aja? Enggak tahu. Bersihnya gimana? Tahu, emang bersih kalau gini? Enggak ngerti. Kok kamarku jadi berantakan seketika ya? Maaf. By the way, ini aku tuh sebenarnya sering banget diajak bikin video sama Katia. Tapi gak pernah mau. Karena? Tapi karena gabut banget dan sayang banget sama dia. Kumben. Oh enggak, gue sayang dong. Bikin sebenernya malu banget sih, aku orangnya. Enggak, maksudnya yang kayak besok kita bikin lagi kamu dandanin aku, setuju gak? Ya setuju, komen di bawah, oke? Jangan. Aduh, masa nanti pada ini kakaknya jago makeup kok ada yang nggak ngerti apa-apa. Nggak apa-apa, malah lucu tahu. Next dari Revelin, IG namanya @revelin.official. Itu dikasih lipstick, Cak, liat dong. Lipstick nambah lagi, cuy. Itu udah banyak banget. Warnanya sama semua masalahnya. Beda. Sama. Beda. Bedanya juga cuma kayak satu titik, nah warna putih doang kali, Bi. Iya, beda kan? Beda tonnya atau beda warnanya dikit gitu-gitu loh. Gak apa-apa. Wow, ini namanya I'm happy if you're happy and makeup makes you happy. Happy. Of course. Ini Revelin, ini lipstick Indonesia namanya Intense Matte Lip. Dikasih 7 warna, Cak. Oh my god, 7 warna baru. Bagi deh. Kamu cobain satu warna, 06 feminine. Oh my god, pink banget. Oh, sensual. Dia kayak bahannya krim. Lihat deh. Cie. Ini dia kayak cair banget dan aku enggak tahu sih ini gimana, okay, tapi so warnanya mantap sih. Kulit dia aja deh kayaknya kulitnya lebih cerah, okay, lebih terang. Okay. Yang bener, oh bagus kamu nge-swatchnya pintar, kamu ada bakat kayaknya jadi beauty vlogger. Patah ya. By the way mantep loh warna merah. Penasaran kan, pasti mau, ntar aku bikin videonya dulu deh. Ini banyak banget tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantap kan, 7 satu di sini. Oke, next ya, aku buka ya. Ini udah dari, oke, ini dari Kathleen Lashes. Jadi Kathleen udah take 3 ini. Ini bulu matong. Bulu metong ya, bulu mata palsu. Oh wow. Terus dia ngasih aku 5 jenis, ada Tazalea, ada Azalea, ada Violet, ada Evelyn, sama Violet Mini. Oke, nama temenku semua. Emang iya? Sembar. Lucu-lucu sih. Tuh ada yang ini dan lain sebagainya. Kita bakal coba ya. Thank you so much, Kathleen. Next. Dari Hope Beauty. Weh, ini adalah yang aku beli sendiri. Waktu itu Hope Beauty ini sering bikin diskon. Pas dia lagi ke Eropa gitu, terus dia jualan diskon gitu. Cie. Aku beli ini. Eh, tunggu cari lipstick lagi, Cak. Astagfirullah. Iya, lihat ada lipstick juga. Tapi lu juga kecil. Iya. Lucu banget kan? Iya sih. Ini Urban Decay Ultimate Pair. Jadi kayak ada lipstick sama pensilnya. Ini warnanya juga sama. Buka deh, lucu banget, beneran. Suka banget. Ini Backtalk, yang ini yang 1993. Terus aku beli MAC yang kecil banget, lihat nih, cuma sekecil gini. Ini aku yang warna Twig. Allah, lihat dong, Cak. Gemes itu banget. Itu sekali pakai patah, Bi. Iya, jangan dipakainya, jangan segini. Patah kali. Meher. Oh my god, aku udah gak sabar.
Aku tuh suka banget Vice lipsticknya Urban Decay. Coba di tangan dong. Ini aku udah gak sabar, ini yang warnanya Backtalk. Oh my god, kalau patah langsung hancur. Langsung banget, aku suka banget nih warnanya. Itu apalagi tuh yang banget lipsticknya Bia. Betul, lipsticknya warnanya Backtalk itu salah satu Vice lipstick dari Urban Decay tercinta aku. Ini juga, oh my god, lihat dong cak pensilnya. Mantap kan? Buat apa? Oh, pensil bibir. Duh, lipsticknya makin banyak, oh, seneng deh. Satu paket tuh udah lipstick sama pensilnya. Terus ini 1993, lihat dong cak. Kan aku lahirnya tahun 93 kan, jadi sesuai 1993 gitu maksudnya. Kan guys, aku masih muda kan? Iya emang. Terus ini yang Rush 1993. Tuh lihat dong, warnanya cakep banget. Ah, oke lanjut cak. Kinara. Kinara. Itu nama jenisnya. Ini Datu Kicok. Datu ya? Eh Datu apa Datu? Datu. 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 Datu itu kan yang keras banget buat dilempar. Itu apa? Datu. Datu itu tuh ini gelar kartu. Apaan sih Datu? Oh gelar, aku dengernya ini gelar. Gelar, tiker. Gak ngerti. Maaf ya guys. Yeah. Nih, dua ini lah dulu lipstick Amek. Gimana? Ini Twix sama Meher. Mantap. Ini kayak video ini hancur banget ya, karena aku gak stop ngomong dan itu gangguin. Maaf ya. Gak apa-apa. Kayaknya gak ada yang ngerti ini apa videonya. Videonya gak berfaedah tapi ada dua jenis ya? Iya. Yeah. Dikasih apa tuh? Nih. Oh, wow. Coba dibuka. Dia ada. Oh, dia. Marun ya? Bukan. Eh, kok bahannya enak ya? Agak kaku kayaknya. Yang tadi lebih halus, malah yang ini agak kaku. Kalau aku, gitu ya? Personally, lebih suka yang agak kaku. Jadi, pas dipakai tuh bisa kayak aku liat aja. Bisa tetap stay di atas sini. Kalau ibu dikasih ini apa tuh? Kalau ibu kan plastik. Dikasih plastik apa? Set of plastik. Life hack. Makasih. Satu lagi apa? Dalila. Delilah. Namanya Old Rose. Sama yang... sorry. Ayat. Bi, jangan gitu juga dong. Sampai. Bahannya sama loh. Enak loh ini bahannya. Sama, ini cuma aduh. Beda warna dong. Masa gini makanya kakaknya coba. Tapi so far bahannya enak loh ini. Terus ada ini, oh bedanya itu ininya. Oh, dia meling-melingnya titik-titik gini. Kalau yang ini itu melingnya tuh. Ini pasti gak tahu ada yang meling apa, cuman gara-gara ada yang tunjukin gini jadi tahu. Ini loh, meling-meling ini loh. Dia bentuk-bentuk gitu. Astagfirullahaladzim. Ini parah banget kamar Katil. Ini dulu nih yang udah kebuka dikit. Oh, ada satu lagi tuh. Jadi ini sama-sama masker. Yang pertama itu dari, jadi ini dari @bushskin. Dot Denpasar. Jadi ini organic face mask, ini yang brightening and anti aging. Yang ini ada oily skin. Kamu oily skin kan? Oh enggak ya? Oh kamu kering malah ya? Enggak. Enggak ada kulitnya. Itu apa? Itu pengen nyoba sih combination. Pengen nyoba jadinya. Tadi aku coba karena ini videonya udah kelamaan ya. Satu lagi dari @moodybuddy. Moody Buddy. @moody Madi ding ya? Madi. @madibuddy Kediri SBY. Surabaya maksudnya. Itu dia ngirimin dua ini juga face mask botanical skincare. Ini yang detoxifying sama yang yellow mellow. Ini bisa satu koli atau satu kilo? Satu kilo maksudnya satu koli. Orang tingginya typo guys. Oke, pokoknya ntar bakal aku cobain. Karena ini video udah kelamaan ya, next aja dulu ya. Oke, ini. Dari... Oh my god, dari siapa tuh? Charmila Nurbintoro. Ini adalah adiknya teman deket aku juga. Teman aku namanya Adiano, Ardiano Nurbintoro. Ini adiknya namanya Charmila Nurbintoro. Dia bikin rudung. Halo, terima kasih sudah banget membeli sejuk. Semoga harimu selalu sejuk. Lucu banget, oh, sejuk. Oh, dia sejuk. Keren kan? Temen aku kreatif banget deh yang bikin ini. Jadi aku itu pernah ngobrol-ngobrol sama temen aku yang bikin usaha ini. Jadi dia itu bikin kerudung yang dia cetak sendiri. Lihat deh. Jadi dia bikin polanya sendiri dan dicetak sendiri. Keren banget gak sih, parah, Cak? Buat background bagus banget. Parah deh, ini beneran foto. Aku bangga banget sih. Kok dia bisa? Aku sampe nanya, kok lo bisa sih? Dan dia cuma pakai SketchUp tau. SketchUp gak itu yang buat bikin bangunan. Oh, buat makan. SketchUp. Tuh kan, kalian tahu kan aku menurun ke siapa gilanya? Dari dia. Oh, gemes banget. Terima kasih, sejuk. Dia suka hijau kan? Suka. Oke. Oke, selanjutnya itu adalah Ica ngebukain yang bungkusnya hijau. Dia tahu aku suka hijau, tapi tadi pengen yang terakhir, cuma sekarang aja. Lihat dong, lucu banget kado, Ca. Buka. Astaga. Iya, Allah gunting aja lah. Ini kita buka satu dua. Ah, lucu. Dari siapa sih ini? NV Green, guys. Aku udah pernah ngeliat reviewnya siapa ya? Jihan Putri deh kalau nggak salah, kalau dia suka sama NV Green ini. Jadi aku penasaran banget. Wow, banyak isinya. Lihat dong, isinya banyak banget, Cak. Segini isinya, ada ini sama ini. Kita buka ya.
dapat Gentle Clean Facial Foam, terus dapat Gentle Clean Face Toner, terus dapat Sun Protection, dapat Soft Moisturizing Cream, dapat Night Extra Whitening. Wow, so much. Yang paling susah tuh ngubukin ininya tahu. Ini dapat Intense Hydrating Toner Essence, Intensive Vitamin C Serum. Ini kapan nyobainnya banyak banget, Cak. Terus ini dapat lip scrub. Kiss me namanya. Kiss me. Lip color care. Oh, warnanya orange sih. Buat ibu. Ini lip. Oh enggak, kok enggak ada warnanya. And then satu lagi, Dead Skin Cell Remover. What is this? Kok ini penasaran banget ya? Oh, ini kayak scrub gitu kali ya, peeling. Alright. Thank you so much NP Green. Kayaknya bakal aku bikin reviewnya karena banyak banget. Penasaran banget dah. Ya ampun, aku dikirimin lagi sama siapa? Sejuk. Makasih Sejuk. Ini oh, oh my god, ini lebih bagus lagi. Kan dia warnanya. Warnanya hijau, bukan sih? Ya ampun, kayak lukisanku. Oh iya. Oke. Nanti bakal aku coba. Next. Mahira Beauty. Mahira Beauty. Oh, udah tadi kan? Dapet toner apple vinegar lagi. Oh, dapet dua. Mantap. Ini enggak tahu. Ini dapat black charcoal masker. Dapat sendok. Dapat sih. Bukan sendok. Iya benar. Eh, ini sendok. Sama ini. Ini buat. Thank you. Thank you. So for the last, because that's my favorite. Alright. Okay, jadi Urban Decay lagi. Urban Decay lagi. Another one. Astagfirullah. Woo. Surat cinta lagi dari Urban Decay. Oh my god. Ini apa, akhirnya, bro? Aku punya Naked Hit eyeshadow. Ini apa? Oh my god, aku belum pernah punya Naked Hit yang gedenya. Sekarang dikasih yang kecilnya dulu. It's okay, aku udah penasaran banget, coba dibuka. Ah, sorry. Lucu banget, coba. Parah isinya, coba lihat. Oh, gemes banget warnanya. Boleh gak di swatch? Hah? Boleh gak dicobain di tangan? Ya, ini. Oh, tapi dia matte semua, Cak. Tuh, 2, 3. Cak, lihat nih, kalau nge-swatch tuh kayak gini, tuh. Wow. Tuh, ya Allah. Tuh. Oke, yang selanjutnya itu adalah dari temen aku. Dia juga punya online shop sendiri. Namanya temenku Mega. Oh, oh my god, ini loh, Cak. Kamu tahu gak sih, ini pensil alis yang ada garis adat. Tapi buka. Ha, demi apa? Beneran. Oh, ini dia pernah di Instagram. Pensil alis yang ada. Dorong. Boleh, kita coba ya. Apa kita coba sekarang? Sisi. Ini lo deh. Ini yang ada 1, 2, 3. Lucu jadi banget. Ada 4 garis gitu loh, ada 4. Aku ujungnya. Butuh guys, soalnya gak tahu cara pake. Kalau pake udah kayak mewarnai. That is so cool. So cool banget, parah. Kelihatan gak sih? Jadi ada 4 gitu garisnya. Ini lu bentuk beneran kayak rambut kan? Ya, kayak alis kan? Oh my god. Kakak cengar kali ya. Tapi kalau udah kenceng bisa bagus kayaknya. Aku coba enggak sekarang, coba sekarang. Keren banget. Lumayan kan, so cool abis. Soalnya aku gak punya alis. Ntar kalau aku udah cobain, buat kamu mau? Mau. Alright. Ntar aku minta lagi juga boleh? Boleh, ntar aku minta temanku. Udah selesai? Ya, udah nih? Gak ada. Oh, kenapa udah selesai? Kirimin lagi guys, please kirim. Saya juga. Aku juga. Udah kurang lagi, kirimin lagi. Ini dia yang terakhir nih, katanya save the best for the last. Gak tau, karena aku suka banget Kills. Ica suka banget, aku juga suka banget. Kalau kamu favoritnya Kills apa? Gak tahu namanya apa. Beli aja. Yang warna biru. Iya. Oh iya. Kalau aku ini loh, moisturizer toner. Iya, toner aku suka banget. Lanjut. Ini boxnya lucu banget. Parah. This is my first ever Kills PR box. PR. PR. Iya, PR box. Iya. Guys, pengen deh dapat surat cinta juga walaupun dari Kills. Terima kasih Kills Indonesia. Coba lihat. Oh my god. So cute, right? Lucu banget. Oke, kita tunjukkan. Kayak rumput, ada sofa, apa namanya? Ada bangku taman. Ada bangku tamannya. Ada dua coba bangku tamannya. Gemes banget ya sih, parah dah. Terus sama ada. Kok enggak fokus sih? Nah, Kills Ultra Light Deep. Oh, ini kayak CC cream gitu. Oh, dia warna putih. Kira warnanya sesuai kulit dulu. Ternyata putih banget tuh. Wanginya kayak Kills banget sih. Dan dia ada SPF-nya 50 PA plus. Jadi bisa dipakai jadi apa namanya? Sunscreen sekaligus moisturizer sekalian tone up cream juga. Ada langkah-langkahnya di sini. Oke, jadi pertama harus pagi. Oh, cleanser. Toner. Yes. Serum, moisturizer, baru pakai. Oh bener kan, berarti kata aku ini tuh jadi kayak bisa buat sunblock sekaligus tone up cream gitu. Udah gak sabar sih pengen nyoba. Cak lagi dong, Cak, kurang. Tapi udah gak ada lagi, kamu beliin aku kayak apa gitu, Cep? Beliin HP gitu? Enggak ya? Oh iya, bentar lagi ada yang makin tua guys.
Bentar lagi ada ulang tahun, jadi jangan lupa ya. Kirimin yang banyak. Ini juga masih lama. Kalian dibantuin nih ngantuk sih, ngapain di kamar udah kayak kapal balik. Oke, okay, sekarang aku mau kasih lihat nih ya. Ini udah seberantakan apa? Oh, 2, 3. Iya. Tuh lihat berantakan parah banget. Gara-gara siapa? Gara-gara Bia. Oke, okay, sekian, terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Tolong subscribe and support my sister. Because I just want her to be happy. And thanks to you guys because you guys make my sister so happy. Artinya apa sih? Aku nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti. Dan pokoknya aku grateful banget yang nge-follow Bia. Apa sih, nge-subscribe Bia. Iya, yeah, I feel so apa yang berguna gitu loh. Aku jadi galau sih. Okay, thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, dad. And your friend. Oh, your dad. Your dad, buat apa my dad? Kan kalau misalnya the dad biasanya kan belanjain. Oh, jadi, oh dad, aku betul. Mau beli ini dad. Dad, aku mau beli ini nih. Aku ngeliat reviewnya Fatia Bia bagus banget, banget gitu. Beli dong gitu. Gitu kan ya? Iya. Yeah. Eh, benar juga. Berarti your dad juga. And yes, see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.